Oke teman-teman, kali ini ngasih tahu yaitu sebuah kabar gembira cuy. Tiba-tiba teman-teman semalam game barunya Bang Dul Kito, My Idol Aquarium, pow, rilis. Gua pun kagak percaya teman-teman yang dimana semalam itu sudah rilis dan tak cek ternyata beneran sudah rilis. Pas tak cek di bagian HP-nya gue guys ya, soalnya kan kita pre-register. Nah pas pre-register itu kalau bisa sudah rilis otomatis bakal langsung ke install. Taraaa, terlihat-terlihat ya guys. GG, game-nya update ya guys ya. Kalau misalnya gue pantau itu nolomen rata-rata viewernya gue bilang ini update-nya kapan. Update-nya launching itu kapan. Ini launchingnya nolomen pas jam 11 malam. Buset, Bang Andul Kito tidak nanggung-nanggung ya guys, meriliskan sebuah gamenya itu malam hari buat kejutan kalian guys di hari Minggu. Keren gak teman-teman Bang Dul Kito? Ini mungkin disengaja sama Dul Kito ya guys ya, di malam hari dikasih rilis biar besok paginya kalian terkejut-kejut. Langsung begitu teman-teman, langsung terkejut-kejut ketika melihat loh, gamenya Dul Kito udah rilis itu. Begitu loh, bentar ini kenapa gini-gini ini? Bentar sih. Ya tapi sayang teman-teman, di emulatornya gue di sini tidak bisa ya cuy ya. Nih tapi bisa kok teman-teman nih, sudah bisa diinstal. Nih, tara. Oh, bentar. Kalau nggak salah teman-teman bisa deh, bisa. Nih. Untuk MB-nya sendiri ya, guys ya. Bentar mana itu? Kalau nggak salah gue pakai yang ini deh. Coba tak buka dulu teman-teman, kita pakai emulator yang lainnya. Ternyata teman-teman pas gue pakai emulator yang lainnya itu ada yang bisa. Ini kenapa begitu? Nah ini teman-teman emulator yang bakalan gua pakai untuk memainkan sebuah game barunya Bang Andi Lukito yang dimana bakalan muncul, ditambah lagi sudah compatible. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu tidak compatible sama sekali, tapi setelah tadi saya menggunakan sebuah emulator MSI ini akhirnya sudah bisa cuy untuk kita main. Bentar, ini mana yang satunya nih? Bentar guys, soalnya itu ada dua emulator. Pertama emulator MSI, nanti itu dia bakal muncul untuk emulatornya teman-teman. Karena si anjir kok gak muncul-muncul sih bang. Eh lah bang, muncul lah bang. Rada-rada nge-lag memang guys ya untuk emulator MSI nya gue teman-teman. Itu bakal muncul lagi nih deh. Langsung kita cari dulu guys, My Idol Aquarium Sizo. Mana itu dia? Oh belum muncul, belum muncul, wajar guys. Soalnya gamenya apa teman-teman? Gamenya baru rilis. Ya kita ketik akhir pekan studio. Ini langsung nama developernya nih guys. Akhir pekan studio bukan yang itu anjir. Bentar teman-teman, ini mana sih emulator satunya sih guys? Bentar. Nah kocak gimang baru muncul teman-teman yang gua maksud nih guys. Nih. Kita tunggu yang ini aja. Lama banget anjir munculnya. MSI APP Player. Ini ya dari tadi sudah muncul. Ini baru muncul teman-teman. Berapa menit tuh baru muncul tuh guys ya. Untung ya cuy ada emulator ya dimana sudah bisa compatible untuk memainkan sebuah game Bang Andi Lukito yang terbaru. Nanti kita bakal cek kira-kira berapa MB. Dan kalian kalau misalnya sudah pre-register, otomatis dapat hadiah. Yes, let's go. Itu dia paling suka tuh ya cuy ya. Akhir pekan studio. Hap. Oke kita buka teman-teman. Secet. Nih kalau misalnya gamenya belum muncul di pencarian Play Store itu wajar guys. Soalnya baru tadi malam dia rilisnya. Dan kalian bisa lihat bisa diinstal gas. Dan kalian oh 67 MB doang teman-teman untuk sebuah CZ dari gamenya ya cuy ya. Jadinya kalian kalau misalnya mau unduh bisa teman-teman untuk langsung kalian unduh. Itu kenapa ada notif Facebook anjir? Tuh dia yang dimana teman-teman, cuman 67 MB doang. Kalian sudah bisa untuk mencicipin sebuah game barunya Bang Andul Kito. Kita langsung gas download juga. Ya tapi gua tahu teman-teman yang di sini apakah mungkin pre-register? Soalnya satu akun sih sama yang di HP ya gua cuy. Kalian di HP ya gua teman-teman di sini gua sudah pre-register ya guys ya. Jadinya otomatis bakal mendapatkan sebuah hadiah. Ihi. Tapi kalau misalnya di emulator gua enggak tahu guys apakah mungkin bakal tetap dapat hadiahnya gitu loh. Masalahnya kan sama aja sama satu akun gitu guys ya. Sama satu akun yang dimana gua kasih pre-register. Gue berharap aja cuy yang di versi emulatornya ini bakalan kena juga hadiahnya. Ya tapi gue kagak tahu teman-teman kalau bisa gue tahu ini
ke-download otomatis, gue takutnya itu cuma ada di satu hadiah doang gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita pre-register sini, terus duluan di sini yang untuk downloadnya, nanti yang dapat hadiah itu yang di sini duluan gitu, yang di emulator nanti kagak dapat. Takutnya gue begitu cuy. Tapi semoga sih sama lah guys, sama-sama dapat teman-teman. Ini kenapa pending-pending mulu cuy? Gue gak ngerti dah. Ayo lah bang, gue udah penasaran banget ini sama game ini. Anjir lah sumpah cuy. Terus cuma ini doang guys yang bisa kita pakai memainkan sebagai My Idol Aquarium. Gue pakai emulator yang lainnya, yang ini. Yang LD Player 9 sama 4 itu kagak berhasil. Tapi untungnya aja MSI ini dia bisa kita pakai untuk My Idol Aquarium nih. Kalau LD Player yang 9 sama yang 4 ya sudah bakal begini. Tablet ini tidaklah kompatibel dengan aplikasi satu ini. Aduh sayang sekali. Tapi ini satunya kenapa kayak begini nih? Astaga, ada-ada aja masalah kita ya guys ya. Bentar. Kalau begitu kita coba tuh teman-teman ulangin Play Store. Aha. Habis kita bakalan lupa sih belum muncul teman-teman. Akhir pekan studio. Hap. Eh kita ayolah cepet lah, gue mau mainin anjir. Ntar guys dah hap. Ayolah bisa download yuk. Ini kalau bisa nggak bisa download sih gue ketau sih. Anjir lah kalau bisa nggak bisa download sih gue kecewa sih gue teman-teman. Sama emulatornya gue guys. Bang aduh ini gimana caranya teman-teman. Jangan bilang benar-benar kagak bisa lagi. Kenapa masih pending-pending mulu dah. Pending apa sih cuy? Perasaan tidak ada sama sekali yang gue download selain ini deh. Ya parah banget teman-teman. Adalah ya guys ya kurang lebih seperti itu guys ya. Dimana My Idol pokoknya sudah bisa kalian unduh. Dan nanti gue bakal cari cara teman-teman yang dimana ini bisa tak download ya guys ya. Soalnya kalian bisa lihat pending-pending mulu cuy. Pending-pending kagak jelas teman-teman. Jelas-jelas di sini cuma ini doang yang lagi mau tak download ya guys ya. Gak ada yang lainnya. Aduh udahlah. Pokoknya gamenya ini seasonnya 67 MB. Kalau sudah bisa teman-teman memainkan sebuah game My Idol Aquarium Sizo, atau lebih tepatnya adalah game terbarunya dari Bang Dulkito atau Akhir Pekan Studio. Kalian kalau bisa sudah main, coba kalian komentar di bawah. Ditambah lagi, siapa sih ini yang mendapatkan sebuah hadiah pre-register? Hehehe. Kalau gue mah dapat juga cuy. Apa dah ya teman-teman, bentar guys ya. Ini gue cari cara lucu ini kenapa kalau bisa didolong-dolong nih teman-teman. Ya paling pengen tak langsung mainin gitu loh sama kalian. Ih anjir parah banget masih pending-pending mulu. Udah lah teman-teman, pokoknya yang penting gamenya sudah rilis. Yeay. Oke teman-teman, jangan lupa sampai di sini. Lupa kalian like, share, kalian subscribe sobat gacor. Kalau jangan adalah bahagia saya di awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton di kolom support dari kalian ke gua cuy. Terus subscribe, makasih pada kalian semua. Terus sebelum ntar gue sebelum subscribe ya penting sobat pastinya. Bye. Dadah.